Busuk. Tunggu lagu ya. Yo, what's up, dorks? Tadi tepuk tangan yang paling meriah juga untuk Leipzig. Keren banget. Siapa di sini yang pengen nonton Leipzig? Oh ya, lihat tuh. Eh, Mirza, lihat tuh, rame. Buat yang belum tahu, kita dari Red Feature. Satu, dua, tiga. Empat, sama kru, lima. Lima, jauh-jauh dari Malang. Terima kasih Pak Gilbert Culture. Sudah repot-repot ya. Padahal mah, band-band canggih disini cukup banyak. Tapi ngajakin kita. Thank you. Shout out Robi Robongo. Tepuk tangan untuk Robongo. Mana cok? Oh ya, hari ini spesial sekali. Selain jauh dari Malang, gitaris KW Risan berulang tahun. Ada tepuk tangan dong. Jumlah tepuk tangan kalian akan menentukan rezeki dia di tahun ini. Tepuk tangan yang paling meriah. Naikin lagi, bisa naikin lagi. Semoga tahun ini Risan diberkahi hidup yang barokah. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Risan. Jamrut. Woi, jamrut HC. Udah ya. Ini pada mau nonton Piwi, Peskins, sorry. Pada mau nonton Peskins. Ah, terima kasih untuk kalian yang sudah datang sini, repot-repot, jauh-jauh, hujan-hujanan. Tepuk tangan untuk kalian semua, semoga bisa bersenang-senang malam hari ini. Kita gak bakal lama. This song is called Changing Face.
itu tadi? Apa itu tadi? Good job guys. Tepuk tangan untuk teman-teman saya di belakang. Yang ini jam polas. Lagi juga bro. Ya, CS lagi juga bro. Tepuk tangan untuk kalian semua. Seumur-umur belum pernah di sepanggung soalnya. To meet the legend Billy fucking Goskins. Ini surreal moment saya ya. Dari tahun 2008 sama dengerin EP pertama. Jadi salah satu yang bikin keren juga nih Popang Tulit-Tulit ya. Banyak dulu kan Popang Tulit-Tulit. Serius, pasti mainnya juga sama. Gue juga punya band kayak gitu dulu. Ntar gue share di linknya ya. Ada Tulit-Tulitnya. Jadi emang Billy Gaskins itu se-influential itu ya rumah saya. Tepuk tangan untuk Billy Gaskins. Kalau sekarang band Popang influential menurut gue sih Campfire sih. Kalian bisa cek di rumah Campfire. Gue bayar aja deh. Gue pay. Okay, this next song. Ini dari... Oh enggak sih, cuma satu doang. Ini dari EP pertama tahun 2014. Anjing easy apa? 2014 kita udah bikin album. Enggak sih, EP. 3 lagu jelek lagi. Hasilnya lagunya sih lumayan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi. Gua udah enggak apa sih ini cuma this song is called Consequences. Masih di sini?
ada bendera APWG, itu bagian dari sejarah. Siapa di sini yang masih APWG nih? Tapi emang masa-masa remaja itu kita gitu ya, tuntutan untuk membenci sesuatu itu tinggi sekali. Sama sih, udah tua juga begitu. Tapi gak apa-apa, itu bagian dari sejarah. Apaan sih? Ngomong apa sih bang? Ini lagu yang pertama kali keluar dari full length kita yang pertama. Buat yang tahu bisa bantuin ya, karena saya sudah kehabisan nafas. Siap, brother. Write you off. MC bisa masuk dulu nggak? Yang bisa naik napas nih. Nggak ya? Maaf. Sehat? Masuk angin kayaknya. Sehat?
Udah. Bisa bantuin nyanyi, oke? Oke. Oke ya, kayak gue sendiri ya. Jadi oke? Nah, dipersingkat aja udah. Thank you.
Oke, ada. Dua lagi ya. Jauh-jauh dari Malang kasih. Ya. Ngapain dua lagi ya? Halo Elan, kawan lama. Masa banyak wajah-wajah lama nih. Oh, ada anak-anak kantor Gojek katanya. Mana anak-anak kantor Gojek? Gojek Bogor ya? Oh enggak. Siapa lagi? Mau sebut kerja di mana? Saya mau titip shout out ke teman-temannya. Ada yang ada video? Tiba juga di pengunjung WTF. Iya. Yeah. Pada bisa nonton Bibi Kasin ya, habis ini ya. Happy?
Are you happy, guys? Yes, yes. Are you? Yeah. Sebelum pamitan, mohon tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Guyuban Crusher. Thanks for having us. Tepuk tangan juga yang udah main Leipzig. Shout out. Dan tentu saja yang kalian tunggu-tunggu setelah ini, PB Gaskins. Fit in.